Honestly, aku tak tahulah aku boleh angkat ke tak semua buku-buku kat belakang ni. Oops. This is gonna be tough, guys. Oh my god. Oh. Tolong saya. Aku tak mahu angkat sebab aku tak akan jatuh. And here is all the books that Una bawa ke sini. So, Una akan cerita one by one. So, ni kategori buku-buku dia. Hai, Assalamualaikum. It's Husna and welcome to my channel at Husna Reads. So, hari ni Una nak buat video yang dah lama ditunggu-tunggu, iaitu video book haul. Una nak cerita buku-buku yang Una bawa ke sini, ke rumah sewa Una yang baru. Sebelum ni, kalau korang tengok video yang lepas-lepas, banyak footage di rumah Una dekat Kedah. Yes, I'm a Kedahan. Okay, so kalau hampa pindah ke rumah sewa and hampa ada buku yang banyak sebesar dia punya kotak tu, of course hampa tak boleh bawa semua, especially macam buku yang berat-berat. Hampa akan jadi super selektif nak bawa buku apa ke rumah sewa hampa. As for me, asalnya dah sedia letak buku tu dalam kotak, tapi disebabkan at the end barang Una banyak and Una kena tone down Una punya kegairahan untuk bawa buku banyak-banyak tu, yang ada sekarang adalah buku yang memang sangat diperlukan, sangat helpful, membantu Una daripada sudut writing, mencambahkan lagi my creative ideas yang Una nak refer banyak kali lah. Mostly buku yang Una bawa adalah buku-buku yang Una jadikan quote-unquote model untuk Una menulis, sebab yes, I am a writer. Kalau hampa yang baru jumpa channel ni and hampa tak kenal siapa Husna Reads, Una adalah seorang pembaca dulu. I'm a reader first and I'm a booktuber, and I'm also Una juga adalah seorang penulis fiksi. Sekarang Una dah menulis untuk Book Cute, another imprint di bawah BTS. Una sekarang juga dah jadi penulis mahakarya. Without further ado, Una nak tunjuk buku-buku yang Una bawa ke sini and sebab kenapa Una bawa. Una akan cerita by category. Kategori buku yang pertama adalah buku TBR Una, buku yang Una tak habis baca lagi and buku yang Una akan refer banyak kali untuk proses penulisan Una lah. First book is buku-buku Syafiq Aizat, sebab orang nak tahu macam mana cara dia develop dia punya characters kan. Buku-buku Syafiq Aizat yang pertama adalah Ajaib, trilogi Ajaib. Yang kedua Awan and Aksara. Satu lagi Aksara Una beli masa jualan Shopee 12/12 dekat Shopee Buku Fiksi. Buku tu memang cut down bila dia punya diskaun kepada RM12 and Una tak sabar nak memiliki ketiga-tiga buku dalam trilogi ni. Siapa yang tak kenal Syafiq Aizat kan? Especially kalau korang yang memang baca fiksi, dia adalah penulis yang sangat pandai about characterization and then about planning dalam dia punya novel. So, I'm so excited to feel what the hype is about. So, buku Ajaib ni, Una baru baca sikit, baru sampai sini. Maybe sebab masa tu Una nak habiskan revision Aurora kot, ataupun Una fokus buat video lain. Cerita trilogi Ajaib ni adalah cerita tentang budak yang ada kelebihan ataupun kuasa masing-masing lah. Macam Izzak ni dia boleh tengok hantu. And the next book is buku Ismifa Ismail. Okay, Una tak banyak cerita pasal Ismifa Ismail dalam channel ni sebab Una save untuk sembang lebih pasal buku Ismifa Ismail ni dalam another playlist yang Una akan buat nanti, another video series pasal buku-buku Ismifa Ismail. Yang tu Una tak buat lagi, ada dalam future planning. Buku yang ketujuh, buku ni adalah dia macam part of the universe Ismifa Ismail lah. Untuk siapa yang belum mengenali Ismifa Ismail, buku dia sangat sesuai untuk korang yang suka cerita seram, thriller, cerita misteri, suspense, banyak emotional element. Kalau buku Ismifa Ismail kan, Ismifa sangat-sangat pandai portray the mood, the feelings, the tone color, the atmospheric element of a story. Sebab itulah Una suka baca buku Ismifa Ismail, sebab bila Una baca sesebuah
kalau buku, I'm more into emosi yang disampaikan dalam sesebuah cerita melalui watak, cerita, message, baik-baik dan susunan ayat penulis. Dia sangat pandai describe satu benda yang nampak simple tapi dia describe bagi sangat indah dan sangat mengasyikkan, sangat membuai perasaan hampa. Ismi Faiz Ismail ni adalah my top most favorite writer, nombor satu. And then the next book is Susuk dan Terang Bulan, yang ni buku daripada Prologue Media, which Una tak baca lagi juga. Susuk ni, I'm guessing cerita dia pasal susuk kot, tapi dia misteri lah. And then Terang Bulan ni, dia ada logo bacaan matang. Terang Bulan ni, based on apa yang Una baca sampai sini, dia sangat lain vibe dia dengan buku-buku Prologue Media yang lain. Kalau buku Prologue Media kan, yang famous adalah tulisan-tulisan Anna Lee, which is one of my favorite authors juga. Konsep Prologue Media ni kan, dia mix genre tau. Dia untuk orang yang gemarkan genre romance tapi tetap suka the mix of fantasy, mystery, thriller, action. Hampa akan suka penerbit Prologue Media. Una selit sikit, my favourite publishers would be number one of course Fiksi, sebab tu adalah penerbit di mana Una publish buku first Una lah. Lagipun Fiksi ni dia terbitkan karya yang macam dia explore banyak genre yang sangat kreatif lah. Dalam Fiksi ni korang boleh jumpa genre fantasy, mystery, thriller, action, psychological thriller, romance, macam-macam lah. Untuk yang baru nak baca Fiksi, satu tip yang Una boleh bagi, terbitan-terbitan fiksi yang awal dia agak macam ada elemen matang sikit, ada censored elemen sikit. Untuk yang baru-baru ni 2019, 2020, hujung 2018, buku dia lebih quote-unquote clean lah. Tu sedikit tips yang Una boleh bagi untuk korang yang baru nak menjinak-jinak dalam fiksi lah. Tapi fiksi best. And then yang kedua, Prologue Media. And then yang ketiga, Iman Publication for its fiction and non-fiction book. Semakin besar ni, Una lebih appreciate buku non-fiction lah, especially daripada Iman Publication, especially daripada penulis Aiman Azlan, which is my favourite writers in Iman Publication. For fiction, buku Kak Oni Zanal, and then buku Kak Shiho, Shiho lah. Hasif Ryan pun okey juga. So sorry kalau Una cakap ni macam tak berapa nak clear, sebab Una sebenarnya ada ulcer, so I'm also struggling doing these videos. And then the next is Empaya by Temeh Abdullah. Empaya 2, Hikayat Mujizat Daripada Iblis. Buku ni Una beli sebab Una nak buat macam kesinambungan kepada Una punya 24 hour reading vlog, readathon. Maybe hampa boleh tengok link kat atas ni. Once upon a time, Una pernah buat video 24 hour readathon untuk baca buku Empire. Actually, Temek ada komen kat bawah tu. Dia kata, firstly dia kata thank you lah for the honest review. Hampa tahu kan review Una macam tak adalah macam sugar coating. And I'm telling the truth, apa yang dia boleh perbaiki and apa yang he did well in the first buku Empire. And then for Empire 2, he was hoping that Una buat video untuk Paya 2 jugalah, which Una tak buat lagi sampai sekarang. And Una bawa with the hope that one day Una akan buat lagi 24 hour readathon featuring this book. And then the next book, buku-buku ini pula. Yang ini kategori TBR juga. Banyak sebenarnya TBR aku kan. Okay, next adalah Sedetik Lagi karya Auni Zainal, which Una ada signed books. Yay. Buku ni Una dapat, okay ni bookmark dia. So buku ni Una dapat sebab masa tu Kak Auni Zainal approach Una untuk Una buat audiobook macam snippet of Sedetik Lagi. Una dah buat video tu and maybe Una akan linkkan dekat sini. Basically yang tu video tu dia akan direct kepada IG Kak Auni Zainal lah. Itu adalah video promotion untuk buku Sedetik Lagi. Buku ni tentang time travel. Sebelum Sedetik Lagi ni ada satu lagi buku, which is the prequel. Yang tu Una tak baca lagi. Una terus baca Sedetik Lagi. Kalau hampa nak lebih feeling, Una sangat suggest untuk hampa baca the first book dan baru hampa baca Sedetik Lagi. This is my current read juga. So far Una sangat suka buku Sedetik Lagi ni sampai tahap Una nangis dalam kereta. Masuk-masuk je office aku teriak dalam tandas sebab something happen dekat permulaan buku ni. Emosi dia tu sangat sampai, it affected me for the whole day. So
sejak daripada tu Una rasa buku Kak Aunty Zainal ni terlalu impactful and terlalu hebat to the point that Una tak rasa Una boleh baca dalam writer sebelum masuk office kot. Una rasa Una kena baca buku yang sangat best ni masa weekend, masa Una sorang-sorang, so that Una lagi feeling lah. And the next is Unbreakable. Unbreakable ni buku kedua siri An daripada Aiman Azlan, which is my favourite author. His first book from Iman is Unshakable, which is my favourite book. Buku tu sangat membantu Una masa Una dekat uni, masa Una dekat dalam final semester, because I was battling with self-confidence. So buku tu sangat-sangat membantu Una. Una beli Unbreakable sebab masa ni Una macam ada jatuh cinta. I was thinking about the love relationship and how it could go. Benda-benda macam tu lah, benda-benda hak menyampah tu. And eventually Una dah lepas phase tu. Una baca buku ni baru sikit. Una dah annotate dah sebenarnya, cuma maybe Una tak ready untuk hadam konten buku ni kot. Ya, Una dah macam contiang. Like what I always do with his books. Sebab buku dia worth untuk dicontiang. Bukanlah dicontiang untuk memusnahkan kualiti dia. Dicontiang untuk lebih ingatlah apa konten dalam buku Aiman Azlan. And the next book, A Darker Shade of Magic, which is the first book. And then the second book is A Gathering of Shadows. Third book Una tak beli lagi. Una bawa sebab buku ni adalah macam buku rujukan untuk Una tulis Aurora. Cerita Aurora yang Una tulis tu, dia ada konsep different world, different dimension, portal. And dia lebih kurang macam konsep buku V-Shop ni, which is tentang different worlds. Dia ada pasal magic, macam blood magic, and dia boleh gunakan blood magic tu untuk travel daripada satu dunia ke dunia lain. Red London, White London, about the same concept macam Aurora. That's why Una pilih buku ni untuk dibawa ke sini. V-Shop punya writing style ni, dia sangat macam, okay, bukunya adalah buku adult, and Una tulis yang adult memang nampak macam tak berapa compatible kan. Tapi Una suka cara V-Shop describe. Contohnya dia describe code yang dipakai oleh watak utama ni. Dia describe lah dalam so many ways. Tapi setiap cara yang dia describe tu sangat indah dan somewhat poetic lah. So that's what I like about V-Shop. Sebab writing dia memang sangat powerful. The next is kategori buku-buku yang Una beli. Yeah. The first is Unfollow the Flow. Buku ni barulah juga Una beli. Buku ni buku terbaru Aiman Azlan dalam siri An dia, which Una sangat suggest sampai beli. Buku ni tentang passion, purpose, direction of your life. Ini sangat tepat untuk dimiliki, especially tahun 2020 ni, which is tahun refleksi diri. The next is buku fiction mahakarya. Yang ni Una dah buat review, korang boleh tengok link video ke atas. Dirgahayu, yang ni Una dah siap review dia. Puteri Bunyian Bulan. Puteri Bunyian Bulan ni high fantasy, epic fantasy. And then The Arrival, cerita pasal Imam Mahdi turun ke bumi. And then ada penyiasatan polis sikit lah. They are all interesting concept and I can't wait to read the other two books. Next category, buku-buku yang Una dapat untuk paid review, sponsored video lah. Buku ni ada sikit lagi yang Una tak baca. Yang ni Una dah habis, iaitu Puaka PKP. Yang ni Una akan buat video review tak lama selepas video ni. Puaka Koperasi Sekolah. Compact between these two, buku ni sangat-sangat best. Spoiler, Una sangat suka buku ni. Una boleh bagi 5 star untuk buku ni sebab dia punya konsep macam game Dread Out. Kalau hampa search kat YouTube, game Dread Out, which is horror game daripada Indonesia, hampa akan tengoklah macam mana dia punya apa ni, walkthrough game tu. And bila hampa baca buku Poker PKP ni, hampa akan nampak ada sedikit persamaan. Aspek yang ada dalam buku ni adalah aspek yang Una suka. Una akan explain detail dalam review Una nantilah. And then Poker Koperasi Sekolah ni pun best juga. Dua-dua ni daripada penerbit X. And then the next is buku Sherlock Holmes. Yang ni Una tak baca lagi. Yang ni Una dah baca. So yeah, lepas Una siap, Una akan buat macam video review. So hampa boleh anticipate video review ni in the future. Una akan buat untuk siri cerita hantu dulu, and then Una akan buat untuk Sherlock Holmes, and then Una akan buat untuk buku
Eh, yang ni Una dah buat. Siri book cute yang latest yang Una dapat daripada publisher, YouTuber paling cun, Focus and Drama Girl. Dua ni Una dah habis baca dah and Una akan draft review and korang boleh anticipate video review dalam channel ni nanti. So, make sure kalau hampa nak tengok Una sembang pasal buku-buku ni, klik subscribe and please klik butang loceng dekat sebelah subscribe icon tu, sebab kalau hampa just klik subscribe, dia hanya akan masuk dalam subscription box hampa. Hampa akan dapat alert video baru bila hampa klik butang bell tu sahaja. And then the next books are Boba Girl, Meow Girl, Mukbang Girl and K-pop Girl. Semuanya Una dah buat video review. And then the next is buku Cakar Ayam Doctor 4.0 daripada Caterpillar. Yang ni Una dapat juga untuk review and I also already made the video review. Basically buku ni pasal perkongsian doktor lah and topik dia lebih berfokus kepada topik pemakanan, senaman sihat and ada juga pasal diabetes. And dia sangat best sebab dia selain daripada diceritakan menggunakan teknik anekdot, dia ada juga macam-macam ilustrasi, ilustrasi, table, comic sketch. The rest hampa boleh tengok video review aku tu lah. And then the next category is buku-buku yang Una bawa untuk rujukan penulisan. Literally untuk rujukan penulisan, which is 3 buah. Save the Cat Writes a Novel. Buku ni pasal outline lah. How to outline novel menggunakan teknik Save the Cat. Kalau hampa guna teknik ni, dia akan bagi template macam mana nak outline hampa punya cerita daripada the awal, tengah sampailah habis. And then dia bagilah the beats act 1, act 2, act 3. Then dia akan narrow down lagi kepada beats. Dia akan explain setiap beats. Contoh macam ni, team stated dalam act 1 kan. Dia akan cerita apa yang kena ada untuk setiap beats. And then the continuation between each beats. And yeah, so far buku ni sangat-sangat-sangat membantu Una. And dia ada bagi juga cerita pasal archetype, semua tu lah. Buku ni adalah Una punya resource yang sangat kuat untuk outline cerita Aurora. Untuk psychic, Una banyak guna the simple 3X structure je. So, Aurora, that is the first time Una pakai teknik yang advance sikit lah. And then, buku yang Una beli untuk writing adalah The Emotional Craft of Fiction. Buku ni, dia cerita pasal emotions. How to write our novel so that dia punya emosi tu sampai lah basically. Buku ni, dia berat sikit sebenarnya. Kalau hampa pandai, hampa boleh menggunakan teknik-teknik dalam buku ni untuk novel hampa tulis tu lah. Dia macam kena tweak around sikit lah. And then the next is buku yang sangat straightforward, iaitu The Emotion Thesaurus. Okay. Yang ni, buku ni dia cerita pasal macam mana hampa describe kemarahan, macam mana hampa nak describe kesedihan. Contoh macam kat sini. Alah, ni penanda. Untuk emosi marah, dia bagi contoh-contoh physical signal and behavior, macam mana badan hampa react bila hampa marah, mata hampa, tangan hampa, nerve hampa. Dia sangat-sangat detail. Memang dia dalam bahasa Inggeris, cerita pasal respon dalaman juga and how to describe it in words dalam penulisan hampa. Ada juga beberapa tip lain yang sangat-sangat berguna bagi Una. Okay, buku ni kan dia describe dalam bahasa Inggeris, so hampa tak boleh pakai sebiji-sebiji description dalam buku ni lah. Hampa kena pandai tweak around untuk pakai description yang dia bagi ni and sampaikan description tu dalam bahasa yang cantik dan sedap didengar untuk bahasa Melayu. So yeah, basically that's it untuk video ni. Aku rasa video ni dah panjang sangat kot. Let's see Una boleh susun ke tak. Oops. Oh my god. Oh, tak boleh. So yeah. Ini buku-buku yang Una bawa, yang Una ada kat rumah sewa. And I hope you guys enjoy this video. Ah, tengok. Hope you guys enjoy this video and I'll see you guys next time. Bye. Oh. Tak boleh. Tak boleh. Bye. Assalamualaikum.